Assalamualaikum dan selamat malam. Jangan lupa di subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Jumpa lagi dengan Lina Pajoka ya di bulan Ramadan ini. Kali ini aku membuat sesuatu yang rada-rada kecoklatan banget ya. Tapi itu sengaja karena memang rata-rata yang ada di rumah ini senangnya yang garing-garing gitu. Jadi ini aku buat pastelnya alias jalangkote ya, buatan sendiri. Pokoknya sesuatu yang ada di dapur aku ini gunakan aja ya untuk membuat pastel. Kebetulan ada terigu 1/2 kilo ya. Aku pikir mau buat apa nih? Aku bikin pastel aja ya. Terus ada kentang dengan bihun. Bihunnya juga sisa sedikit nih. Salfok ya sama wajannya. Manis banget, hitam manis. Ya, ini adonannya ya, teman-teman ya, bunda-bunda. Terus ada yang udah mateng nih. Videonya lambat ya, aku baru ingat. Nanti udah ada yang jadi, baru aku ingat. Aku sebaiknya bikin videonya aja ya untuk teman-teman sekalian. Siapa tahu bermanfaat ya. Alhamdulillah. Oke, ini adonannya simpel banget karena kita cuma butuh terigu, terus aku kasih masako sapi. Ini terigunya 1/2 kilo ya, masako sapinya aku beri 1 bungkus. Enggak, 1 bungkus juga sih, terlalu asin kalau gitu. Kalau cuma 1/2 kilo, terus aku kasih minyak. Adonannya aku kasih minyak panas ya. Minyaknya dipanasin dulu, terus aku siram deh adonan tadi. Ini minyaknya supaya adonannya agak kenyal-kenyal dikit ya. Terus aku kasih 1 biji telur. Terus aku kasih lagi mentega ya dikit, agar pastelnya agak garing gitu. Pernah bunda-bunda ya aku bikin pastel nggak pakai mentega. Wow, keras banget hasilnya. Nggak bisa digigit. Keras banget. Ya, kita kasih geriting-geriting ya. Sebenarnya aku belum ahli bunda-bunda ya bikin geriting-geriting gini. Tapi karena pengen banget ya buatan sendiri ya, aku coba aja. Alhamdulillah, lumayan lah, lumayan cantik ya. Cie cie. Oke, teman-teman, bunda-bundaku sekalian, sekian dulu ya video aku kali ini.